我等皆为除逆而来，临头海，赐你马上死！不好，镇压！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan pertarungan Ye Chen melawan Yin Ji Yuan. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan terpukau dengan kekuatan mereka berdua yang sangat hebat dan kuat. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tiba-tiba tas penyimpanan milik Yin Ji Yuan berhasil direbut dengan mudah oleh MC kita. Dan itu membuat Yin Ji Yuan menjadi sangat marah karena ternyata serangan barusan adalah sebuah tipuan. Ye Chen kemudian mengeluarkan hampir semua harta karun yang ada dalam tas penyimpanan itu berniat untuk mencari token ketua sekte Heng Yu. Hingga pada akhirnya Ye Chen mendapatkan beberapa buah token yang kemudian langsung dikirim kepada ketua Ding Tian dan yang lainnya melalui kloningnya. Kloning Ye Chen kemudian memberikan token-token tersebut kepada ketua sekte Ding Tian. Ding Tian kemudian memeriksa semua token giok tersebut, namun menurutnya itu bukanlah token ketua sekte Heng Yu. Sementara di tempat pertarungan terlihat Yin Ji Yuan menjadi sangat marah karena hampir semua harta-harta berharganya dikeluarkan oleh Ye Chen sehingga menjadi aura-auran. Yin Ji Yuan segera menyerang menggunakan pedangnya tetapi berhasil ditangkis dengan mudah oleh pedang milik MC kita. Ye Chen bahkan harus terdesak dan terlempar akibat kuatnya pedang tersebut. Sekarang dia juga menjadi sangat terkejut karena tiba-tiba pedang yang dipegang oleh Yin Ji Yuan berubah menjadi sekuat ini. Beberapa saat setelah itu Yin Ji Yuan mengekstrak kekuatannya dan tidak lama setelah itu energi merah menyelimuti sekeliling tubuh Ye Chen. Energi-energi naga bermunculan hingga pada akhirnya berhasil dihancurkan dengan mudah oleh MC kita. Dan pertarungan di antara keduanya kembali berlanjut hingga beradu kekuatan lagi. Ye Chen menggunakan mata cakram immortalnya, dia dapat melihat bahwa sebenarnya pedang yang sedang dipegang oleh Yin Ji Yuan ternyata adalah sebuah token. Jining Suang yang melihat pertarungan itu, dia nampak terheran-heran dengan pedang yang memiliki kekuatan aneh milik Yin Ji Yuan. Bahkan semua orang yang ada di sana juga nampak heran dengan kekuatan pedang yang sangat hebat dan luar biasa. Yin Ji Yuan kembali menantang lagi Ye Chen untuk melanjutkan pertarungannya. Sementara Ye Chen berniat untuk mengulur waktu karena dia masih belum mendapatkan token ketua sekte. Beberapa saat setelah itu keduanya kembali mengekstrak lagi kekuatannya masing-masing. Semua orang yang ada di sana hanya bisa terpukau melihat kekuatan mereka berdua yang sama-sama hebat. Selain itu, semua orang yang ada di sana semakin terpukau ketika melihat kekuatan api sejati 7 warna yang dimiliki oleh Qin Yu atau Ye Chen. Dan setelah itu, adu kekuatan energi spiritual di antara mereka berdua pun kembali terjadi lagi. Terlihat sebuah burung pinik api beradu dengan naga Taiksu milik Yin Ji Yuan. Ye Chen terlihat kebingungan karena sampai saat ini dia masih belum bisa mendapatkan token ketua sekte.
Namun ketua Ding Tian sangat yakin bahwa token ketua sekte masih berada di tangan Yin Jiyuan. Menurut ketua Ding Tian, token ketua sekte bukan hanya sebuah token biasa, melainkan memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, token tersebut juga bisa dirubah bentuknya dengan sesuka hati oleh pemiliknya. Bahkan menurutnya, token ketua sekte bisa meningkatkan kekuatan serangan pemiliknya secara tiba-tiba. Setelah mendengar perkataan demikian, Ye Chen kemudian mengekstrak kekuatan mata cakram immortalnya. Menggunakan mata tersebut, dia bisa melihat bahwa sebenarnya pedang yang dipegang oleh Yin Jiyuan adalah sebuah token misterius. Dia berpikir di dalam hatinya sepertinya harus bisa mendekati Yin Jiyuan dan baru setelah itu dia bisa merebutnya. Pertarungan di antara keduanya kembali terjadi lagi. Terlihat Yin Jiyuan segera mengekstrak kekuatan naganya. Dan setelah itu energi naga-naga yang sangat kuat mengelilingi dan menyelimuti hampir seluruh tubuh Ye Chen. Tidak lama setelah itu sebuah serangan menimpa terhadap pundak MC kita. Namun beberapa saat setelah itu sebuah senjata menimpa kepada tangan Yin Jiyuan hingga membuatnya harus terputus. Sehingga pedang aneh pada akhirnya jatuh ke tangan Ye Chen. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka karena ternyata Yin Jiyuan harus terdesak dalam pertarungan ini. Sementara di sisi lain, Ye Chen segera memurnikan pedang yang ada di tangannya. Hingga tidak lama setelah itu, cloning Ye Chen yang ada di Sekte Hengyu menyerahkan pedang tersebut kepada ketua Sekte Ding Tian. Ding Tian berkata bahwa memang ini adalah token perintah ketua Sekte. Setelah itu, token tersebut kemudian berubah menjadi sebuah peta yang menunjukkan keberadaan tempat rahasia dan tertentu dari Sekte Hengyu. Ketua Ding Tian kemudian membukakan formasi pelindung yang menyelimuti seluruh wilayah Sekte Hengyu. Selain itu, dia juga memerintahkan kepada yang lainnya untuk mengaktifkan formasi lainnya yang merupakan wilayah bagian dari Sekte Hengyu. Pada saat ini di tempat Sekte Hengyu, tiba-tiba formasi pelindung Sekte aktif dengan sendirinya. Para murid yang masih berada di dalam Sekte mereka semua nampak kebingungan dan tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Mereka bertanya-tanya kenapa formasi pelindung sekte tiba-tiba aktif padahal mereka semua tidak dalam bahaya. Tidak lama setelah itu para murid senior yang merupakan teman Ye Chen menghampiri mereka semua. Mereka berkata bahwa kedatangannya berniat untuk membunuh dan melenyapkan para pengkhianat sekte Hengyu. Semua murid yang ada di sana nampak sangat terkejut dan bingung karena yang datang adalah senior mereka yaitu senior Liu Yi. Mereka semua sangat terkejut karena mengetahui bahwa senior Liu Yi telah wafat alias terbunuh oleh ketua sekte Yin Jiyuan dan para tetua lainnya. Ketua Ding Tian dan yang lainnya segera menuju pusat sekte dan menemui seorang tetua yang ada di sana. Tetua Heng Tian nampak bingung dan terkejut kenapa mereka semua datang lagi ke tempat ini padahal jika terus berada di sini mereka semua dalam keadaan bahaya. Karena Yin Jiyuan dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka semua hidup. Tetua Heng Tian memerintahkan mereka semua untuk segera pergi sebelum nanti datang lagi ketua sekte Yin Jiyuan yang sangat kejam. Ketua sekte Ding Tian kemudian menenangkan tetua Heng Tian karena saat ini Yin Jiyuan sedang berhadapan dengan Qin Yu. Master Heng Tian sedikit kecewa karena Ding Tian dan yang lainnya menaruh harapan kepada orang luar untuk menyelamatkan sekte Heng Yu dari genggaman orang-orang jahat seperti Yin Jiyuan dan konco-konconya. Ketua Ding Tian kemudian berkata bahwa sebenarnya Qin Yu adalah murid mereka yaitu Ye Chen. Master Heng Tian yang mendengar itu menjadi sangat terkejut dan sedikit tidak percaya jika Ye Chen masih hidup. Sementara di tempat pertarungan tiba-tiba tangan Yin Jiyuan yang tadinya terputus kini telah tumbuh kembali. Semua orang yang menonton nampak sangat terkejut dan tidak percaya dengan kejadian itu. Ye Chen segera bersiap lagi dan dia menggunakan tongkatnya sementara di sisi lain Yin Jiyuan telah mengekstrak lagi kekuatannya. Tiba-tiba sebuah energi spiritual yang sangat kuat melesat dan membuat Qin Yu melayang mati dan terjatuh. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena dengan mudahnya Yin Jiyuan mampu membunuh Ye Chen. Patriark dan putrinya juga sangat terkejut dan tidak menyangka jika Qin Yu harus terbunuh dengan sangat mudah. Ketua Pil dan juga Aki juga sangat terkejut dan tidak menyangka dengan kejadian tersebut. Jining Suang yang melihat itu dia merasakan napas yang sangat familiar dengan Qin Yu yang ada di hadapannya.
Di sisi lain, ketua sekte Qing Yu nampak sangat gembira dengan melihat kematian Qin Yu yang telah menculik anaknya. Yin Ji Yuan yang melihat itu, dia dengan cepat melesat berniat untuk menghancurkan tubuh Ye Chen, namun tiba-tiba. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Ye Chen belum mati sama sekali. Sebagian dari orang yang melihat kejadian itu, mereka nampak sangat gembira karena berpihak kepada Qin Yu. Aki juga memperkirakan bahwa orang ini sepertinya lebih kuat daripada Ye Chen. Hingga pada akhirnya kembali lagi lengan Yin Ji Yuan harus terputus lagi di tangan Qin Yu. Dan itu membuat Yin Ji Yuan menjadi semakin marah dan semakin bertekad untuk membunuh Qin Yu atau Ye Chen. Namun dengan mudahnya Yin Ji Yuan kembali menumbuhkan lagi lengannya yang telah terputus. Sementara di udara tiba-tiba kekuatan naga hampir menyelimuti langit. Ye Chen berpikir di dalam hatinya untuk saat ini masih belum mampu untuk mengalahkan Yin Ji Yuan. Karena kloningnya masih berada di tempat sekte Heng Yu dan belum menyatu lagi dengan tubuhnya. Tapi tiba-tiba urusan yang ada di sekte Heng Yu telah selesai sehingga kloningnya kembali lagi memasuki tubuhnya. Dia segera mengekstrak kekuatan energi spiritualnya yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian muncullah sebuah panah beserta dengan gondewanya di tangan MC kita. Yin Ji Yuan yang melihat itu, dia sangat terkejut karena jurus itu memang jurus yang sama dengan milik Ye Chen. Para penonton juga sangat terkejut karena pada panah besar yang dimiliki oleh Qin Yu diselimuti oleh api sejati dan juga guntur surgawi. Sehingga saat ini para penonton yang ada di pinggir arena memperkirakan bahwa Qin Yu sepertinya adalah Ye Chen. Namun mereka masih bingung karena mengetahui bahwa Ye Chen telah mati. Beberapa saat setelah itu keduanya mengeluarkan energi spiritualnya dan adu kekuatan menggelegar di udara. Hingga tidak lama setelah itu tiba-tiba Yin Ji Yuan terlempar karena sepertinya dia sudah terdesak. Namun ternyata Yin Ji Yuan masih belum kalah karena setelah itu mereka berdua kembali lagi beradu kekuatan. Pada saat ini Ye Chen membiarkan sebuah serangan dan serangan tersebut melepaskan topeng yang digunakan oleh Ye Chen. Karena saat ini Ye Chen sudah sangat pede untuk menunjukkan identitasnya kepada musuh-musuhnya. Ning Shuang dan yang lainnya yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Qin Yu adalah Ye Chen. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.